dan mengharapkan sebelum takbir mengharapkan wajah tuhan dia lintas dalam harapan tidak wajah tuh badani setelah menghadap padang dan takbiratul ihram simpan telapak tangan kanan ke di atas telapak tangan di teras tangan di atas tangan kiri dan di bawah pusat di bawah pusat jangan gini Allah jangan begini harus ada kitabnya ada ilmunya dan begini Allahu Akbar nggak apa-apa sih itu namanya ya sunah hayat ya tapi karena ada guru buat mau guru yang mau mengikuti dulu ya oh saya begini dulu seru ke Sri Alaya oh lukunya itu setelah punya kitab Al-Gumjah Ditoni Ditoni Ilhaq walaupun lulus tapi mata kemana? Bukan antara dua telapak kaki siap ke situ jadi bukan ke situ itu kalau sujud itu ini ujung hidungnya harus kena walaupun tidak sampai keset harus kena karena yang membuat sombong itu ini hidung di sujud itu kening dan hidung gitu. Makanya kalau ini pakai udang begini ini jangan sampai terhalang oleh udang pakai tilang supaya kena dan ketika sujud mata kemana? Kemana? Mata kemana? Ke jalur hidung pusat ke ujung hidung jadi ini untuk ukuran fokus syariat sujud gitu jadi bukan kesana jam selalu di belakang kelihatan noong ngintip fokus dan ukuran kaca koper supaya koper tidak miring tidak jengkok ini hidung kalau kaca koper tidak usah pakai cermin harus lurus punten begini kan jadi kalau di isep bau inget nah harus ditahan dulu bau keringat orang mikir dapat pahala tuh ini tidak miring begini dan kalau mau ngomongan lagi madok kopi miring wajah itu aku menghadapkan wajah dia maksud wajah dia di situ bukan muka lagi sebelum sholat menghadap bukan muka saja badan seluruh setelah takbiratul ihram dan menyimpan tangan di bawah ya, di bawah pusat Allahu Akbar pusat jangan terlalu bawah ada apa nih
Allahu Akbar. Di mana, di dalam kitab Wasiatul Mustafa. Kitab apa? Wasiatul Mustafa, wasiat khusus Rasulullah Muhammad yang terpilih sallallahu alaihi kepada Sayyidina Ali, pintu gerbang kota ilmu. Oh, ana madinatul aku kota ilmu wa ali mangah ali pintu. Kalau ada masalah jangan tanya gue, tanya dia. Oh. Yang jawab akan pintu gerbangnya, artinya tidak perlu kepada saya, tanya saja dia. Jadi kalau dia sudah tidak bisa jawab baru sama saya. Ana madinatul ini, aku kota ilmu, ali pintu. Tanya. Jodoh. Tidak tahu pewaji, 10 orang pewaji. Nanya tentang pentingnya ilmu, bedanya ilmu dengan dunia. Iya, cuma tahu. Utama mana ilmu dengan dunia? Utama ilmu. Yang lebih utama? Ilmu. Bukan yang punya dunia. Mana yang lebih utama, ilmu atau dunia? Kata sinar ilmu. Kenapa? Beda. اللهم صل على النبي الهاشم محمد وعلى آله وسلم تسليماً.